Selamat datang ke Fakulti Perubatan UKM. Yang paling terkesan di jiwa saya apabila saya mula-mula menjadi pelajar di UKM adalah falsafah UKM sendiri, iaitu paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan dengan amal yang menjadi dasar kepada pengembangan ilmu. Saya sangat bangga dengan perkembangan Fakulti Perubatan dan saya percaya dengan lebih daripada 5,000 pelajar yang telah dihasilkan dengan mempunyai alumni yang sangat kokoh, sudah tentunya UKM akan boleh mendapatkan rating yang lebih tinggi lagi hatta di peringkat antarabangsa sekalipun. Saya rasa Fakulti Perubatan sekarang ini adalah Fakulti Perubatan yang setanding kalau tidak antara yang unggul dalam sisi perubatan bukan sahaja negara kita tapi di sekitar Asia Tenggara maupun di Asia Pasifik. Dan kita dah ada cukup saja specialty orang yang berpakar-pakar rupanya dalam ONG, daripada surgery. Semua dah sampai tahap di mana kami sini pun dipanggil untuk memberi syarahan di luar negara, di perjumpaan-jumpaan atau persidangan antarabangsa. Maknanya dia adalah beriktiraf kita sebagai orang yang setaraf dengan mereka. Yakin dengan graduan Fakulti Perubatan pada masa ianya diasaskan pada tahun 1972. Namun kini graduan perubatan kita melebihi 5,000 orang. Kita dah menghasilkan lebih 2,000 pakar perubatan lagi. So, saya rasa tidak ada keraguan tentang kualiti graduan, sama ada graduan Tisauzah ataupun pakar perubatan yang dihasilkan oleh UKM.